qualidade de vida. Jalan-jalan, Nang. Oh, mau pelan, Nang. Nah, akhirnya kita sampai juga di Terminal Merak. Oke, lewatin di sini ya, Pak, Nang. Makasih banyak, Pak. Ya. Setelah kita sampai dan puas mencoba KA lokal Merak, kini saatnya cari transportasi untuk menuju destinasi berikutnya, yaitu destinasi akhir kita, Labuan Banten. Buat kalian yang belum lihat episode sebelumnya, kalian bisa lihat link di atas ini ya, atau cek di kolom deskripsi. Dari sini, kita menuju ke Terminal Merak, dan cari apa aja transportasi yang bisa menuju ke sana. Gitu, Labuan Banten. Daripada tersesat, mendingan kita tanya dulu ya ke petugas. Bu, kalau mau tanya dong, kalau mau ke terminal, mana keluar mana? Keluar sana, Pak. Keluar, Pak. Keluar sini ya? Iya, nanti di sana ada angkot atau kereta. Oh, nggak bisa jalan kaki, Bu? Bisa sih jalan kaki, ya cuma lumayan jauh. Oh, main. Tapi ada kan jalurnya? Ada jalan kaki sekarang, masih kelihatan jalan. Oh iya, makasih, Bu. Dari stasiun menuju ke Terminal Merak cukup lumayan jauh. Tapi ya hitung-hitung olahraga sih. Sekitar 2-3 km. Numpang tanya, Pak, Terminal Merak sebelah mana, Pak? Merak. Mau ke Labuan? Labuan. Iya. Sampai ke itu ya, jembatan itu, Pak. Terus ke kiri ke kanan? Ke kanan. Makasih, Pak. Kita sekarang udah sampai di stasiun Merak dan kita mau lanjutkan lagi ke Labuan lewat Terminal Merak. Jadi kita mau menuju ke Terminal Merak dulu, abis itu kita lanjut naik, nggak tahu naik bis apa naik angkot. Yang jelas kita ketemu ke Terminal Merak dulu. Oh ya, by the way, untuk perjalanan kereta api ke lokal Merak ini sedikit cerita ya. Ternyata kereta apinya wah menarik, ekonomi yang di luar ekspektasi. Jadi kita mengekspektasikan yang lebih bagus, ternyata lebih-lebih dan lebih bagus. Dengan tiket harga Rp3.000, tiket yang seperti ini nih, kita dapat nomor bangku dan bangku itu harus tepat. Gila ya, Rp3.000 sampai Merak dari Rangkas Bitung. Buat sobat yang mau nyoba, silahkan kalian bisa langsung ke Merak atau ke Rangkas Bitung, terus naik kereta api lokalnya ini. Kereta apinya bersih, nyaman, dan ya ekonomi lah ya, ekonominya berkelas. Oke, kita lanjut lagi untuk perjalanan menuju ke Terminal Merak dan kita cari tahu lagi. Yuk, ikuti terus jejak kaki kita. Ayo,
Sumedang. Sumedang Merak. Wow. Sumedang. Sumedang. Ini sih. Cantika GT. Jalan-jalan, Nang. Oh, good. Ngapelan, Nang. Nah, akhirnya kita sampai juga di Terminal Merak. Terminal Cilegon, bener Terminal Merak di daerah Cilegon. Dan kita cari bus untuk tujuan ke Labuan, oke? Permisi, Pak. Mau numpang tanya, Pak. Kalau ke Labuan, naiknya dari mana, Pak? Labuan? Iya. Labuan ke Labuan? Labuan, Banten. Labuan. Labuan. Dan dari sini naik mobil bus. Ini pokoknya mobil bus apa aja tuh? Kalau saya rapi. Oh, nggak bisa dari sini ya berarti langsung. Nah, harus ke Serang. Harus ke Serang ya. Oh, oke. Okay. Lewatnya di sini ya, Pak, enak ya? Iya. Makasih banyak, Pak. Iya. Waduh. Ternyata dari Merak ini nggak ada transportasi menuju ke Labuan, adanya dari Serang. Duh, tahu gitu kita tadi turun di stasiun Serang ya. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur, sudah terlanjur. Seperti yang dikatakan petugas tadi, saya ikuti sarannya untuk naik bus menuju ke Serang. Tanpa banyak berpikir, kita langsung cari bus menuju ke Serang. Mantap nih, di depan ada Arimbi, tujuan Kalideres. Dan pasti lewat Serang nih. Oke, kita langsung naik dan sekaligus mencicipi sensasi dari bus Arimbi ini ya. Mantul.
kapal selamnya ya.
selanjutnya. Hati makar. Yang apa?
gojek. Mau jalan-jalan dong, terminal hunting ya.